Saya Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian sangat mengapresiasi gagasan atau inovasi yang terkait Bimoni. Bimoni itu adalah PUT MKP monitoring terkait dengan perlakuan-perlakuan terhadap komoditas yang diluntaskan, itu adalah hasil daripada kreasi daripada uji terap. Untuk itu perlu dikemas dalam bentuk payung hukum yang untuk melakukan monitoring kerjasama antara PUT MKP dengan UPT operasional untuk melihat sejauh mana kreasi kami atau inovasi kami digunakan, dimanfaatkan untuk perlakuan terhadap komoditas baik itu ekspor, impor maupun antar area. Selain itu juga adalah untuk komunikasi yang intens antara PUT MKP maupun dengan UPT operasional serta bimbingan teknis terkait dengan hasil inovasi kami yang diterapkan di lapangan bimteknya lebih intens. Itu merupakan terobosan kami dan juga inovasi dari PUT MKP yang merupakan kerjasama antara PUT MKP dengan pengguna atau dengan stakeholder, dalam hal ini adalah UPT operasional. Demikian, mudah-mudahan Bimoni ini bermanfaat dan efektif dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dr. Hewan Ahmad dari SKP Kelas 1 Bandung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PUT MKP yang telah menerbitkan atau launching sistem aplikasi monitoring Bimoni. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa mempermudah kami di UPT untuk berkomunikasi tentang teknik-teknik dan uji-uji terap yang kami perlukan untuk menunjang tindakan karantina hewan di SKP Kelas 1 Bandung. Nama saya Ana Ruhana Salamah dari BKP Kelas 1 Semarang. Terkait dengan sosialisasi Bimoni pada pagi hari ini, menurut kami aplikasi ini cukup user friendly, dalam artian kita mudah untuk mengaplikasikannya, tetapi dalam beberapa fitur mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan kedepannya sehingga nanti terjadi sinkronisasi antara bimbingan teknis yang diadakan oleh Balai Uji Terap Metode Karantina Pertanian dengan kebutuhan bimbingan teknis yang ada di UPT bisa sinkron. Saran dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya untuk PUT MKP yaitu setelah digunakan aplikasi Bimoni ini, kami sangat mengharapkan ke depannya bisa ada kerjasama atau MOU antara UPT khususnya BPKP Surabaya dalam hal penerbitan sertifikat pelatihan. Terima kasih. Menurut saya aplikasi Bimoni ini merupakan inovasi yang bagus dari Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. Saya sangat mengapresiasi. Semoga ini dapat menjadi sarana untuk usulan dan kesalahan di lapangan bagi permasalahan operasional perkarantinaan, khususnya di